Oke, halo sahabat Petra Milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silakan dikunjungi di www.kandanguang.com. Ya, oke, teman-teman, hari ini saya akan mereview tentang obat-obatan yang biasa kami gunakan di Kandang Uang dan juga biasanya kami berikan ke mitra-mitra kami, khususnya untuk mitra breeding domba Wonosobo seperti yang ada di samping kiri saya ini. Nah, apa saja? Nah, jadi obatnya sudah kami masukkan dalam satu kotak ya, atau biasanya kami sebut sebagai kotak sakti ya. Nah, kotak sakti ini apa aja sih isinya? Langsung saja kita buka, teman-teman. Wah, ada banyak sekali obat-obatan yang digunakan, yang mana organisasi kami menggunakan obat ini yang penting adalah yang pertama untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan berbagai gangguan-gangguan ataupun penyakit yang dialami oleh kami domba itu sendiri. Kemudian obat-obatan ini yang kami gunakan ini semuanya hampir menggunakan ini ya, obat luar dan juga oral atau kita masukkan lewat mulut, sehingga lebih aman, peternak juga lebih mudah menggunakan dan minim resiko seperti mungkin efek samping juga dari penggunaan obat-obatan ini. Oke, apa saja yang kita gunakan? Jadi yang pertama adalah ini, teman-teman. Jadi ketika ternak baru datang biasanya dia akan mengalami stres. Jadi atau ketika ternak sehabis melahirkan dia biasanya mengalami kelelahan, kemudian kekurangan cairan tubuh, dehidrasi lah, dan intinya seperti itu. Biasanya kami gunakan ini, teman-teman, Fit Echo. Nah, ini penggunaannya cukup simple, hanya 1 gram kita campurkan dengan sedikit air dan kita cekokkan ya, kita masukkan lewat mulut. Nah, ini berfungsi sebagai ini, teman-teman, multivitamin, kemudian anti-stress tentunya, dia anti-stress dan juga tadi untuk menggantikan cairan-cairan tubuh yang hilang ketika baru datang di farm kami atau ketika selepas melahirkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga ini produk kami, kalau yang ini ya CSR ya, atau jamu sehat ruminansia versi kecilnya. Ini kita gunakan fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan dan juga daya tahan tubuh, serta ini ya, teman-teman, untuk melindungi fungsi hati, karena biasanya breeding ini karena jangka panjang, maka yang sangat penting dan perlu dijaga adalah ini ya, hati ya. Dan di sini terdapat berbagai macam rempah-rempah seperti temulawak, kunyit dan sebagainya, dan dosis penggunaan cukup simpel, hanya satu, biasanya 1 sendok makan, kita campur air, kita larutkan dan kita cekok, atau bisa dicampur dengan konsentrat ya, teman-teman, seperti ini, jadi bentuknya bubuk. Kemudian selain itu juga yang wajib kami gunakan atau kita gunakan selaku peternak adalah obat cacing. Nah, obat cacing ini berkala, teman-teman. Kalau teman-teman di penggemukan biasanya ketika baru datang masa karantina ya, 1 minggu awal. Tapi kalau untuk breeding biasanya kami lakukan ini ya, setelah lepas melahirkan, biasanya 1 minggu setelah melahirkan kita akan berikan obat cacing seperti itu, agar cacing-cacing yang ada dalam ini ya, dalam perutnya itu bisa keluar dan ternak menjadi lebih sehat, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini biasanya juga teman-teman ternak juga akan ini ya, mengalami ini gangguan-gangguan pada parasit ya, terutama parasit di bagian luar tubuhnya seperti kutis kemudian dan sebagainya. Nah, kita biasanya melakukan pencegahan ya, bagi yang belum kena ataupun yang sudah kena kita obati dengan menggunakan ini ivermectin yang sifatnya oral, jadi tinggal di spet aja, biasanya 1-2 mili aja penggunaannya, seperti itu. Kemudian selain itu, nah ini kita juga untuk biasanya kalau domba itu, kalau kita dia kan punya bulu ya, bulunya lebat, biasanya juga punya resiko ini terserang kutu, teman-teman. Jadi kalau kalau dia sampai nanti kutuan, nanti biasanya mempengaruhi pertumbuhannya,
Terutama nafsu makannya akan turun karena dia tidak nyaman. Oleh sebab itu biasanya prosedur kami ketika domba-domba baru datang, nah itu biasanya kita karantina, kita cukur lebih dahulu, atau setelah melahirkan biasanya kita karantina lagi dengan dicukur juga bulunya, kemudian kita mandikan biar dia seger, bebas dari kutu-kutu juga, dan kemudian yang terakhir adalah kita semprot, teman-teman. Jadi biasanya kutu tox ini, banyak namanya kutu tox, ini kita cairkan di air, kemudian kita semprotkan menyeluruh di sekujur tubuhnya. Nah, insya Allah, nah dengan seperti itu kutu-kutu bisa hilang ya, teman-teman, seperti itu. Lanjut ke obat berikutnya yang wajib ada juga adalah obat ini, kembung. Nah, kita pakai Flotex. Ini penting banget, khususnya untuk ternak-ternak yang biasanya mendadak ini kejadiannya akibat perubahan pakan yang ekstrim, kemudian mungkin cuaca dan sebagainya, biasanya menyebabkan ternak kembung. Nah, maka dari itu kita selalu jaga-jaga, selalu sediakan obat kembung ini untuk ketika ada masalah kembung langsung kita cairkan dengan air hangat dan kemudian kita minumkan. Jadi semuanya oral. Lanjut, berkaitan dengan ini ya, ini ada juga interflok, ini berkaitan dengan gangguan-gangguan pada masalah pernafasan biasanya. Nah, ini kami dari tim dokter hewan kami merekomendasikan juga memberikan obat ini, interflok ini secara berkala ya, terutama pada saat karantina kalau untuk pengembungan, dan juga ketika pasca melahirkan juga nanti ada program karantina biasanya, atau program fasting selama kurang lebih 60 hari 40 sampai 60 hari sebelum siap untuk dikawinkan kembali. Lanjut, terkait dengan gangguan pencernaan. Nah, jadi gangguan pencernaan seperti mungkin ada ini ya, mencret dan sebagainya, biasanya kami selalu menyediakan juga Trimezin. Ini bolus, nanti satu bolusnya biasanya kita bagi menjadi sekitar 10 ya, untuk 10 ekor. Nah, ini penggunaannya gampang, tinggal ditumbuk kemudian campur air sedikit lalu dicekokkan seperti biasanya. Lanjut, berkaitan dengan cacar ataupun ini ya, infeksi atau luka, biasanya ini ya, korengan atau orf, biasanya kami gunakan salep cil. Nah, kita biasanya olesi ya dengan salep cil agar dia lebih cepat sembuh, lebih cepat kering. Nah, videonya terkait dengan orf ini ada di video-video kita di YouTube ya, yang sudah diajarkan oleh Dr. Sultan. Kemudian setelah itu ini berkaitan dengan miasis atau luka-luka yang luar, yang biasanya ini bisa menyebabkan ini ya, kalau udah kena lalat nanti akan tumbuh ini ya, tumbuh belatung biasanya untuk ini ya, mengobati luka. Nah, ketika ada luka kemudian dia biar menyegah tidak terjadi ini ya, miasis atau nanti ada belatungnya di dalamnya, biasanya kita semprot dengan ini, teman-teman, dengan Tricodin. Jadi cukup lukanya setelah dibersihkan kita semprot dengan Tricodin ini secara berkala, insya Allah nanti cepat sembuh. Nah, seperti itu, ini obat luarnya. Kemudian terakhir yang biasa kami gunakan di sini, SOP kami sebelum domba indukan ini atau darah siap untuk dikawinkan adalah pemberian ini, teman-teman, Introvit ini ya, Silent WS ya, ini adalah istilahnya vitamin, isinya vitamin E, yang mana dia untuk ini ya, kesuburan reproduksi. Jadi biasanya 3 hari menjelang turun kandang, jadi menjelang masuk ke kandang kawin, biasanya kita berikan dulu Introvit ini. Caranya sama, tinggal di sekitar 3-4 gram aja, kita campur dengan air, kemudian kita masukkan ke dalam mulutnya atau kita cekok dengan spet, seperti itu. Nah, jadi ini, teman-teman, tadi untuk macamnya, berbagai macam produk ya, produk khususnya vitamin dan juga obat-obatan yang kami gunakan di kandang uang, yang sangat simpel. Jadi karena kenapa kami tadi ya milih obat-obat yang sifatnya adalah oral, karena ya tadi minim risiko, kemudian di tempat kami juga sering banget kedatangan anak magang, dalam arti setiap bulan selalu berganti-ganti. Nah, oleh sebab itu, agar untuk meminimalisir risiko, kemudian teman-teman yang belajar ini, peternak-peternak pemula ataupun teman-teman mahasiswa yang belajar di tempat kami juga, agar lebih cepat nangkep, kemudian lebih gampang untuk menggunakan melakukan proses karantina ini, kita menggunakan obat-obatan yang sudah direkomendasikan oleh tim kesuan kami untuk
kita gunakan dan juga kita sharekan ke teman-teman mitra-mitra peternak yang ada di bawah naungan di kandang wah. Oke, itu aja teman-teman terkaitan dengan sharing atau review terkait dengan obat-obatan yang kami gunakan di kandang wah, khususnya untuk karantina ya ini ya. Karantina tumbuh-tumbuh yang akan digemukkan atau induk-indukan pasca melahirkan. Nah, ini biasanya kita gunakan secara full di pasca melahirkan, jadi di program flushing seperti itu. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang ingin konsultasi secara gratis bisa WA kami di nomor 081 1350 6012. Oke, sukses buat teman-teman semua.